Jurulatih Selangor, B. Satyanarden, tidak tolak kemungkinan bekas pemain JDT Safiq Rahim bakal sertai Red Giants selain sahkan berjaya dapat 6 muka baharu pemain tempatan. Satyanarden akui ada perundingan berlaku dengan Safiq namun tidak mahu berikan sebarang kata putus sama ada pemain tengah itu akan bersama Selangor. Hanya segalanya berkemungkinan dia serahkan segala proses rundingan kepada Persatuan Bola Sepak Selangor FAS bagi buat keputusan. Selain Syazwan Zainon yang sah bersama Selangor, Satya jelaskan 5 pemain baru tempatan dengan 2 daripadanya bekas tonggak Terengganu akan diumum dalam masa terdekat. Ada lagi satu seorang tu saya nak cuba dapatkan dia balik ke Selangor. Dan kalau beliau kita dapat tanda tangan beliau, ini akan memudahkan lagi kerja saya. Ya, 5 dengan 3 lagi foreigner. Ya, so 8. 8 mungkin 8 muka baru. Tetapi semua muka baru ni bukan yang muda sangat. Yang ada established dah pernah main, ada pengalaman. Mengenai pemain import, Satya bayangkan hanya penjaring terbanyak Liga Super, Rufino Segovia akan kekal selain masih pertimbang kedudukan bintang Indonesia Evan Dimas. Ramai ejen sekarang, semua hantar kalau saya tak tutup telefon tak dapat tidur kerana banyak sangat ejen ni, semua world class lah, semua kelas terhandal lah dan sebagainya. Itu satu cabaran yang mungkin besar lah kerana untuk dapatkan the right player untuk team tu memang foreign player bukan senang.